Miss Raina. Kali ini kita mau bersepeda ria jalan sore. Di rumah aku tuh temen aku masih di gerbang. Kita mau, karena kan sore ini tadi sih cerah banget, tapi sekarang agak mendung ya, tapi masih tetap cerah. Jadi rencananya kita mau ke river naik sepeda. Yuk ikutin yuk teman-teman, soalnya rivernya bagus juga pemandangannya, jadi seneng lah ya. Ya udah duluan. Oke, cus, ikutin yuk. Udah jauh banget, aku tertinggal. Ngebut dulu ah. Lalu stop, ya kita berdiri. Ada mobil. Di sini cuacanya lagi dingin banget teman-teman, karena udah masuk winter, tapi hari ini cuacanya bagus ya, nggak yang terlalu dingin banget. Hari ini memang lagi bagus. Terlalu panas, nggak terlalu dingin, padahal tadi panas loh. Temen aku ngebut bakso. River belah sini kan? Harus ikut lampu merah. Rivernya udah sampai teman-teman sebenarnya, tapi kita mau ke arah yang lain. Kita masih tetap goes. Lanjut ya, gue ya. Di depan. Ini dia rivernya teman-teman. Ada bisa mancing di sini. Kalau mau ada party juga bisa di sini. Biasanya suka kalau musim summer ya, musim panas suka banyak yang party di sini, kayak makan-makan gitu. Mungkin kalau temen-temen aku ada se-RT bisa. Kalaupun mau ke gym, gak usah pergi ke tempat gym, tapi ini gymnya alam terbuka banget. Lihat. Kita bisa ngelakuin apapun di sini. Jadi kita bisa beraktivitas di sini. Oke. Thank you.
Di sini udah kayak bukit, teman-teman. Duh. Udah kayak di puncak ya kalau di Indonesia. Aku suka banget. Di situ ada lapangan untuk bola, basket. Pokoknya ada stadion dan bebas. Sudah disiapkan. Di sini lepas banget. Bagus-bagus banget juga. Wah, di sini mulai tanjakan, teman-teman. Bakalan capek banget. Tapi capeknya hilang karena pemandangannya indah. Nah, namanya Piper Maker Mars. Ini tuh emang indah ya, mudah. Pemandangannya adem dan juga segar. Melly, sepertinya aku tertinggal, teman-teman, dari teman aku. Kemana dia ya? Kok bingung sih? Sini ya, ini udah menuju ke hutan-hutan nih. Hadiah ke sini, hadiah ke sini ya. Kita masih menggoes, teman-teman. Tapi kita kehilangan teman aku. Kita masuk ke hutan. Duh, kok gak ada ya? Dan luas banget parknya di sini. Cakep banget pemandangannya. Halo teman-teman, aduh capek juga deh kita naik sepedahan. Agak jauh juga ternyata kelilingan kita tuh. Kenapa? Okay. Akhirnya ketemu sama teman aku lagi setelah kita nyasar ratusan jam.
sana sekarang karena kita mau mampir ke apartemennya aku. Dia baru beli susah, jadi harus didorong sepedanya. Jalan setapak sekarang teman-teman, jadi kita tuntun aja sepedanya. Cantik ya hari ini, cuaca dingin, nggak begitu dingin ya. Tapi karena kita habis ngegoes, jadi lelah banget. Lelang. Jalanannya benar-benar. Tapi ini semua jalan batu-batunya tapi buatan teman-teman. Lihat langitnya cantik. Iya, temen aku masih semangat banget dengan goesnya, tapi aku udah nyerah. Ini beda area lagi teman-teman, jadi sekitar 20 menit ngegoes ya, nggak nyampe deh 15 menit ngegoes dari aku. Parah, capek banget nih kaki sampai bergetar. Yuk ikutin terus yuk. Jadi kita stop dulu di Aldi. Emang daerah sini tuh komplit banget ya, alam ada, kota banget. Sepedanya udah banget, udah agak gelap ya. Sepeda juga udah kita taruh. Jadi kita sekarang mau pamit dulu. Terima kasih udah nyimak video aku. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.